Hey guys, welcome back to my channel. Balik lagi sama gue, Mai Dijaya. Hari ini gue lagi main ke puncak. Tepatnya lagi ada di Chimori Dairyland. Ini tempat wisata Chimori terbaru. Yuk kita lihat keseruannya di dalam seperti apa. Langsung aja, cus! Dan ini guys, tampak depannya dari Chimori Dairyland. Kemudian ini dia tampak dari kalau kita sudah masuk ke gedungnya. Kita bisa lihat tiketing di depan kita, di sebelah kanan kita Chokomori, dan sebelah kita adalah tempat di mana nanti kita refund pada akhirnya. Di sini tempat pembelian tiket. Kalian bisa ambil tiket yang biasa, ada juga tiket yang tambahan wahana-wahana lainnya. Nah, kalau gue di sini ambil tiket yang biasa aja, karena cuma pengen lihat di dalamnya seperti apa. Nah, tembok ini juga ada history Chimori. Kalian bisa baca-baca di situ. Kemudian ini juga kita dapat free minuman. Rasanya kayak yogurt sih. Nah, ini dia nih ketentuan umum nih yang kalian wajib juga baca. Ada dilarang bawa hewan dan lain sebagainya. Dan juga disediakan penitipan barang sebelum kalian memasuki wahana. Nah, ini dia nih, semuanya sudah otomatis. Jadi tiketnya itu nanti kita tap di mesin ini. Nah, seperti ini guys. Tara! Dan inilah suasana yang ada di dalam guys. Tuh, lihat sendiri kan, suasananya keren banget. Hijau banget, adem banget, seger banget. Pokoknya kita nggak nyesel keluar 30.000 untuk satu orang dapat suasana yang keren seperti ini. Yuk kita lanjut lagi jalan. Kita lihat suasana di dalamnya lagi seperti apa. Cus. Wah, pokoknya rasanya tuh adem banget di sini, fresh banget mata, disejukkan dengan pemandangan-pemandangan yang bagus. Nah, tempat pertama ini adalah sapi dan masih banyak hewan-hewan lainnya di dalam sana. Kemudian juga di sini nih ada traktor nih guys. Kalian bisa naik juga ini, naik traktor bisa keliling-keliling di dalamnya. Nah, sekarang kita sudah bisa lihat hewan-hewan nih. Ada domba, bebek, dan masih banyak lagi di dalamnya. Sedikit menjelaskan, untuk tiket biasa tadi itu 30.000. Kemudian ada wahana-wahana tambahan lainnya itu dengan harga paket 45.000 dan 55.000. Nah, jadi kalian bisa pilih mau yang mana. Kalau gue ini ambil yang 30.000 aja karena ya penasaran aja sih, pengen lihat dalamnya seperti apa. Dan ternyata dalamnya oke. Sejuk. Pokoknya adem banget, view-nya bagus. Dia juga menikmati ya wahana-wahana seperti hewan-hewan ini yang kita bisa lihat. Nah, sekarang kita sudah masuk di bagian keduanya setelah melewati lorong tadi. Suasananya masih sama, sejuk, hijau. Pas kebenaran gue datang ke sini juga lagi adem. Ada matahari tapi suasananya tetap sejuk. Yuk, kita lanjut lagi masuk ke dalam. Kita lihat ada apa. Nah, ini guys, juga di sini ada tempat kita bisa foto bareng binatang. Ada burung, ada ular. Ini ada ular yang bisa kita ajak foto, sama juga ada iguana tuh. Nah, kalian nanti lihat sendirilah nih ya. Tuh, lihat tuh. Ularnya gede-gede sih, guys. Lumayan. Ya, dan di sini juga ada yang cukup menegangkan setelah ini. Kalian lihat sendirilah. Nah, ini dia nih. Iguana. Ini iguana apa buaya nih? Oh, iguana lah ya.
ada satu warnanya orange dan juga ada satu warnanya hijau. Ini gua taruh dua-duanya di telapak tangan gua. Nah, tapi yang hijau ini bandel nih, gerak terus nih dia nih. Enggak bisa diem tuh sampai emasnya mau dicolok tuh. Tapi akhirnya tenang juga si hijau. Cukup besar iguananya, lumayan juga kalau diangkat dua-dua. Ya. Kayak olahraga lah dikit yang angkat dua iguana ini. Kalau sudah di tangan tuh tenang. Nah, yang ini yang bikin gua enggak tenang. Ini dia yang bikin gua enggak tenang. Hampir ngelilit leher gua. Ya, ini lumayan besar juga, lumayan panjang. Kurang lebih 5 sampai 8 kilo beratnya si ular ini. Cukup serem sih, guys. Jalan-jalan di leher gua berasa banget di leher, berasa banget jalan di leher gua itu karena memang berat sih, guys. Nah, itulah ketegangan-ketegangan yang ada. Tapi setelah itu ya refreshing lagi. Ini juga ada burung darah atau burung merpati. Banyak anak-anak juga masuk ke dalamnya. Nah, ini ada bebek, ada soang. Atau angsa lah yang kita sebut biasanya. Nah, ini juga kalian bisa lihat, ini juga ada sulcata tortoise. Besar juga guys ini, guys. Kemudian juga ada buaya. Buaya air ya guys, bukan buaya darat. Buayanya gak begitu besar di sini. Ya, mungkin belum banyak dikasih makan karena masih kecil. Nah, ini ular lagi guys, ular lagi. Ada yang ketakutan guys. Nah, itulah keseruannya bareng si ular tadi. Ini juga ada apa, keledai. Ini keledai. Ada juga onta di sini. Ontanya ada dua. Seperti mini safari sih sebenarnya. Ya, meskipun gak lengkap, tapi lumayanlah untuk anak-anak belajar mengetahui hewan-hewan yang ada. Ini ada jenis-jenis burung juga. Ini juga sama. Gak tau burung, gak tau ayam ya. Mirip-mirip soal ini guys. Ini keren nih. Mukanya bisa merah gitu, gue juga bingung nih. Ini kena kebakar atau gimana dia. Ini ada bebek. Bebeknya bagus, putih. Ini ada African Ostrich. Ostrich atau ostrich ya, baik bilangnya. Nah, ini banyak. Cuma untungnya dia nggak melewati batas ya. Nah, ini ada wahana selain wahana yang biasa. Jadi ini ada tiket tambahan yang harus kita bayar gitu. Dan di belakangnya juga masih ada under maintenance, jadi masih ada pengembangan lagi ke depannya. Nah, ini dia nih saatnya mau cari yang seger-seger. Tapi sayangnya guys, es krimnya habis di booth yang itu. Jadi kita harus cari booth yang lainnya. Yuk, kita langsung meluncur ke tempat yang satunya. Jadi untuk penukaran, ini ditukar ya guys. Jadi kita beli, bukan gratis. Jadi ini adalah tiket berupa potongan 20% untuk kita beli es krim dan beli minuman ice lemon tea. Nah, ini dia es krimnya. Es krimnya itu ada
coklat dan vanila, jadi langsung campur. Jadi kalian gak bisa beli coklat doang, gak bisa beli vanila doang, jadi sudah tercampur jadi satu. Seger banget, enak, susunya benar-benar susu Cimory. Sambil ngabisin jalan keluar juga. Ini kita udah kelar, udah selesai, sudah sampai di pintu exitnya. Jadi kita harus habiskan semua makanan minuman, tidak boleh dibawa keluar. Karena pada saat kita keluar itu ada tempat kita untuk beli apa? Beli oleh-oleh. Yuk kita lihat. Ini dia nih. Langsung aja kita masuk. Jadi memang disengaja bentuknya adalah setelah dari melihat ke dalam kemudian keluarnya kita langsung dihadapkan ke tempat oleh-oleh. Nah ini dia guys, tempat oleh-olehnya yang seperti biasa. Kalau di Cimory kita pasti disuguhkan dengan susu Cimory, yogurt Cimory dan lain sebagainya. Ini dia nih, sudah banyak susu Cimory dengan varian rasa coklat, vanilla, strawberry dan lain sebagainya. Dan ini juga ada pau atau mantau lah atau bakpao. Ada ini juga snack-snacknya juga. Banyak banget guys di sini, kalian bisa pilih apa yang kalian pengen. Nah ini juga ada pie coklat. Terlihatnya seru banget. Dan ini juga ada pie cookiesnya. Saya ada pie tadi, ini ada pie cookiesnya juga. Jadi banyak macam di sini guys. Kalian bisa beli yang kalian pengen. Di sini juga ada momo roll. Ya momo roll ini juga enak nih guys. Kalian bisa beli. Oh dia tuh guys, lihat. Wah mantap kan. Nah sekarang saatnya kita untuk refund. Jadi tiket yang kita dapat tadi kita harus refund. Karena apa? Biar kita dapat uang kembali. Per satu tiket itu 10.000. Kemudian pada akhirnya sudah selesai guys. Thank you udah ngikutin keseruan gua. Ikutin next video selanjutnya. Bye.